masker, pakai masker. Ya, ya, oke. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati ya. Kawatnya di atas. Nah, sini Pak, sini Pak. Maskernya mana Pak? Maskernya mana Pak? Masih Bu. Tapi tiap hari pakai masker. Sudah ada imbauan enggak untuk pakai masker? Nanti akan pakai masker enggak? Juga diminta. Oke, terus ya. Iya. Kenapa nggak pakai masker? Tapi sudah tahu belum bahwa sekarang dengan tengah pandemi corona harus pakai masker nih? Saya nggak ada tinggal sih, langsung nyampe ke rumah. Nggak mau. Nanti akan pakai masker juga nggak, Bu? Nanti kan ada kewajiban juga harus pakai masker ke luar rumah. Saya biasa pakai masker terus sih, Bang. Terus hari ini nggak pakai, kenapa? Tadi buru-buru ketinggalan. Oh, ketinggalan. Ini mau kemana nih? Ke rumah mama saya. Thank you.
transport di depan pasar Pekanbaru. Dan bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin melakukan rapid test, dipersilakan menuju posko terdekat. Dok, Pak Harrison, polisi sudah nanti kalau ada Pak Haris. Kami dari Lantamal 12, dalam hal ini kemarin Lantamal 12 memang memiliki rencana dengan kegiatan untuk khususnya terhadap peduli COVID-19 atau virus corona yang terjadi di khususnya di wilayah Kalimantan Barat, sehingga Komandan Lantamal 12 ini melaksanakan atau melakukan program kegiatan peduli ini berdasarkan juga dengan koordinasi pemangku kebijakan wilayah setempat, yaitu dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga dalam kegiatan bakti sosial dari Lantamal 12 ini selalu menggandeng dari pemerintah daerah, ya. Nah, khususnya untuk hari ini, peduli COVID-19 yang kebetulan memang berada di wilayah dekat dengan Mako Lantamal 12, dalam hal ini Sungai Jawi Luar, dan kami khususkan di tempat Pasar Blimbing. Dan memang ada dua, ada pasar yang di Gang Blimbing, Pasar Tumpah, yang sebetulnya dulu merupakan pasar rintisan dari yang pasar di Pasar Blimbing ini, karena memang sebetulnya sudah direlokasi ke pasar ini. Sehingga kami pusatkan di sini, dan untuk hari ini kami targetkan 100 rapid test. Di samping itu dilaksanakan juga penyuluhan atau semacam himbauan supaya wabah atau pandemi virus corona ini kan belum selesai. Sehingga kita perlu mewaspadai dan saling mengingatkan kepada kita, kami sendiri dan juga masyarakat sekitar untuk selalu mewaspadai dengan prosedur kesehatan protap COVID-19. Demikian, Pak. Pak, tadi ada semacam pembagian masker, dan bagaimana Bapak melihat masyarakat ini masih tidak terbiasa menggunakan masker? Nah, itu dia yang kami cukup peduli dengan masyarakat, khususnya untuk yang belum menyadari pemakaian masker ini. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemakaian masker ini sudah dihimbau sejak 1 bulan ke belakang dari sekarang ini kalau tidak salah, dan itu malah dari presiden langsung, ya, seluruh warga negara Indonesia harus diwajibkan memakai masker. Karena apa? Karena memang kita harus mengetahui, menyadari bahwasanya penyebaran virus corona ini melalui droplet dan melalui juga penyebaran yang bersifat dari udara bebas yang kadang-kadang terbawa angin segala macam, itu yang harus kita waspadai, sehingga diwajibkan untuk memakai masker. Tetapi memang kita sering menemukan masyarakat yang istilahnya banyak yang tidak memakai masker. Itu kemungkinan karena memang mungkin kelupaan atau mungkin kadang-kadang yang sudah tahu tapi mungkin menyepelekan, itu yang perlu mendapat perhatian dari kita semua, sehingga dengan melihat kondisi seperti itu akhirnya kami melaksanakan program bakti sosial semacam ini yang tujuannya adalah saling menghimbau, saling mengingatkan bahwasanya wabah atau pandemi virus corona ini belum selesai sampai saat ini. Kita melaksanakan rapid test di Pasar Blimbing, ya. Ini kerjasama antara Lantamal 12 dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu juga kita melakukan pembagian masker, ya, yang disediakan oleh Lantamal 12 dan Dinas Kesehatan. Target kita hari ini sebenarnya ada sekitar 150 orang. Sekarang sudah ada sekitar 80-an orang, ya. Hasilnya nanti siang baru ada. Dinas Kesehatan Provinsi nanti bersama Lantamal 12 ini akan terus melakukan rapid test. Ya, memang tujuan kita memang testing, terus melakukan testing. Kemudian tracing terhadap nanti yang reaktif. Ya. Mungkin setelah ini kita akan bergerak ke pasar-pasar atau pusat-pusat keramaian lain di Kota Pontianak ini. Untuk persiapan new normal lagi, Mas, seperti apa akan yang dilakukan Dinas Kesehatan? Apa tetap dilakukan seperti rapid test juga, pemberian masker, karena masih banyak kesadaran masyarakat yang belum menggunakan masker? Ya, untuk pelaksanaan new normal itu kita memang harus ketat, ya. Masyarakat harus disiplin melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Dan untuk itu Dinas Kesehatan akan memfasilitasi bagaimana masyarakat menjalankan protokol-protokol kesehatan ini, ya.
perlu masyarakat ketahui bahwa dengan new normal itu kita tidak bisa kembali normal seperti yang dahulu-dahulu, yang seperti yang sudah biasa ya. Jadi kita sekarang melakukan pelaksanaan tatanan kehidupan yang baru itu dengan berdampingan dengan virus COVID-19. Nah, jadi kita harus tetap berusaha supaya kita terhindar dari tertular dari COVID-19 itu. Itu yang dimaksud dengan new normal ya. Untuk data terbaru, untuk pertumbuhan kasus kita ini flat sekarang ya, cenderung flat, dan saya lihat memang ada pertambahan jumlah kasus yang sembuh. Jadi kalaupun nanti ada yang kasus konfirmasi baru, tetapi karena ada kasus yang sembuh, maka pertumbuhannya jadi flat atau cenderung turun. Nah, strategi ini untuk menekan terus seperti apa Pak, selain tadi yang saya sebutkan, rapid test dan pembagian masker dan kedisiplinan itu? Kan masih banyak nih, masyarakat belum sadar, dan apa langkah-langkah selanjutnya? Ya, jadi masyarakat memang harus terus melakukan protokol-protokol kesehatan. Jadi kita nih hidup sekarang berdampingan dengan virus COVID-19 ya. Dan ini kan harus kita hindari supaya kita tidak tertular ya. Nah, jadi protokol-protokol kesehatan itu memang tetap kita harus jaga dan laksanakan terus sebagai kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas-rutinitas baru yang harus kita semua disiplin melaksanakannya.